Selamat malam Power People. Dan ada saya Richie Wejan di sini, kembali lagi di Promotong Inspirability yang on top. Masih bersama saya ada Ricky Sonjaya, Direktur Operasional dari Yang On Top. Wih, tepuk tangannya. Terima kasih buat 100 teman-teman yang ada berkumpul di studio di sini. Aduh, saya senang banget dapat semangatnya. Benar. Karena kita akan bermain-main. Oke. Betul ya. Oke. Sebelumnya saya mau ini deh, ngasih baca jawaban dulu. Jadi tadi saya sempat nanya di Instagram saya @richiewirjan. Saya tanya, kalau menurut teman-teman, menurut kamu, anak muda sekarang kayak gimana? Nih jawaban yang pertama ada dari Anindita. Mereka maunya instan, kayak Indomie katanya. Kayak Indomie goreng. Jadi lapar ya. Mereka rebellious tapi punya tujuan, dari Rian. Ada dari Faiz, peluang entrepreneurship-nya besar banget dengan banyaknya platform. Ada dari Agum, sekarang itu anak muda suka megang HP melulu di segala tempat. Ya, gimana ya informasi ya? Wifi, fakir wifi. Yang banyak minta ya. Anak remaja sekarang penuh drama, kata Rizal. Wow. Dan kata ada Adi Putra, ini kayak pernah dengar ini orang ini nih. Adi Putra, Abnon. Oh iya. Iya, kreatif tapi dikit-dikit baper. Oh, okay. Ya, benar ya, banyak yang gampang baperan, instan, nggak ngehargain proses gitu ya, agak sulit di situ. Nggak apa-apa. Itu saya nggak minta komen pasti. Oh nggak ya. Soal posisi udah langsung, tenang. Yang saya perlu komentar adalah setelah ini. Kenapa? Okay. Karena kita akan masuk sebuah sesi yang cukup seru di Power Talk Inspirasi on Top. Yaitu ada sesi yang saya sebut dengan Questions of Life. Wow. Di sesi ini saya sebagai host saya akan lemparin beberapa pertanyaan ya, yang dari yang paling gampang sampai yang agak berat. Okay. Jadi tolong disiapkan jawabannya. Enggak ada di briefing ya. Enggak ada. Ini khusus. Ini permainan. Jadi kita akan lemparin pertanyaan, jadi langsung dijawab cepat. Gak boleh mikir. Sejujur mungkin. Waduh. Oke. Mau baca doa dulu silakan, tapi tolong save air time juga ya. Oke. Yang pertama, udah siap? Siap. Timer. Kita kasih back sound biar agak deg-degan dikit. Oke. Yang pertama, dari paling gampang ya. Tiga hobi saya. Satu. Berenang, membaca, belanja. Oke. Berenang, membaca, belanja. Belanja. Belanja apa, Pak? Jam tangan, tas sama sepatu. Oh, bukan belanja sayur ya? Kira belanja sayur. Oke, tadi membaca masuk ya. Tiga buku terfavorit? Yang on top. Seven Habits. Mm-hmm. Terapi berpikir positif. Terapi berpikir positif. Betul, bagus banget. Siapa penulisnya? Ibrahim El-Fiqi. Ibrahim El-Fiqi. Itu yang pertama buku apa? Yang on top. Kayaknya pernah denger ya? Iya. Apa saya itu? Salah ngomong, besok udah gak jadi host. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau lagi gak bisa tidur, saya akan... Saya akan merem sih, karena saya gampang banget tidur. Gampang banget. Kalau misalkan gak bisa nih, udah... jam 3, jam 4, aduh gak bisa. Buka YouTube. Yang saya lihat, dekorasi rumah. Dekorasi rumah ya? Betul, interior. Kenapa? Kok bisa interior? Saya punya banyak impian sih, kalau saya punya rumah, pengen interiornya seperti apa, nyari-nyari referensi. Oke, alright. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau saya tidak jadi direktur operasional top, saya akan menjadi ... entrepreneur. Entrepreneur apa, Bapak mau usaha? Sudah sih sebenarnya. Oh, sudah. Tapi kan nggak terjun ya, semuanya invest. Oh. Jadi saya invest di beberapa industri kecil lah. Luar biasa. Jadi bisa ya di karir profesional, terus bisa. Jadi investor. Yes. Keren ya? Saya keren, ganteng. Oh iya, kayak gitu siapa Pak, dilanjutkan aja. Menurut saya adalah seorang yang... yang... ganteng. Perfeksionis. Oke, satu. Menurut orang juga smart. Smart, okay. Dan tegas. Ketiga. Perfeksionis, smart, dan tegas. Boleh. Saya ngefans berat sama
Agnesmu. Agnes Monica. Agnes Monica. Ya. Yeah. Kenapa? Boleh tahu gak sih? Kenapa? Kerja kerasnya patut dicontoh sih. Pertama kerja kerasnya, kedua kalau dia perform all outnya. Makanya saya selalu bilang ke tim, jangan pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Saya paling benci. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang saya udah kerja keras pak, tapi nggak ada hasilnya, berarti saya selalu bilang belum. Berarti belum kerja keras. Betul. Oke. Okay. Dan siapa pertanyaan berikutnya? Terus. Oh, masih bisa ya, masih bisa. Oke. Okay. Untuk mencari inspirasi saya akan ke lounge ya sendiri. Oke, okay, ke lounge sendiri. Betul. Jadi saya sering me time saya biasanya datang ke hotel, terus nyari di area kolam renangnya sambil buka laptop ataupun enggak atau baca buku, itu inspirasi banyak banget sih. Tapi sendiri, jangan ada temannya. Oke. Dua pertanyaan terakhir. Oke. Kalau bertemu jin dan diberi 3 permintaan, saya akan minta 1. Saya mau minta keluarga saya selalu sehat. Oke, yang kedua. Plus sayanya ya. Iya. Terus kedua, umur saya panjang dan berkah. Oke. Terus ketiga ya saya pengen dicintai Tuhan. Luar biasa ya. Gitu jawabannya aja. Kayak sederhana sekali, yeah. Kayak santun. Aslinya gitu. Oke, yang terakhir, menyambut hari kemerdekaan kita besok, mimpi saya untuk Indonesia adalah bisa menjadi negara yang menjadi teladan untuk negara-negara lainnya. Oke. Jadi dari sisi demokrasi, dari sisi anak muda, dari sisi inovasi, banyak. Jadi intinya adalah Indonesia jadi negara teladan untuk negara lainnya. Amin. Oke, sesi sudah selesai. Terima kasih. Gimana? Buat people yang ada di studio, kayak pada senang banget ya lihat Mas Riki dikerjain ya. Oke, buat people, abis ini saya mau bacain WhatsApp atau beberapa pertanyaan yang muncul tadi di Instagram ataupun yang lainnya. Jadi WhatsApp nih saya mau ngasih tahu lagi, abis ini saya bacain di 0896768892. Sekali lagi di 0896768892. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Mas Riki dan saya, Richie Wijan, di Potok Inspira with Young on top.